film di bawah lindungan Ka'bah ini dahsyat dan luar biasa. Sebuah film spektakuler yang penuh dan syarat dengan nilai-nilai agama, moral yang sangat mencerahkan kehidupan bangsa Indonesia. Kesan-kesan aku waktu jatuh di Padang sih sakit. Jadi emang kejadiannya itu gak sengaja, adiknya itu ceritanya Rosna. Itu lagi kayak buru-buru ngejar Zainab sambil naik sepeda ya kan. Abis itu, oh ya dan jangan lupa aku tuh pakai kain, sepedanya sepeda ontel kan, tinggi banget kan tuh. Nah kayak gitu ya udah karena ngejar Zainab yang nyemplung ke kali, aku harus loncat dari sepeda terus lari doang ngejar Zainab. Terus ya udah, taunya ternyata jembatannya itu licin. Akhirnya ya udah kepleset aja gitu, jatuh duduk. Ya rasanya lumayan sih, pinggul-pinggul sampai akhirnya aku diurut. Terus tempat yang kayak ya seharian nggak bisa jalan sih, ya bukan nggak bisa jalan, yang kayak jalan tuh kayak agak-agak encok-encok sedikit ya, cuman seru sih, seru. Kapan lagi jatuh di sungai, untung nggak kecemplung sungai ya kan. Potong jalan, Ros! Mak! Hamid! Film ini mengangkat romantisme percintaan di antara dua anak manusia. Dan saya berperan sebagai Ibu Hamid, bahwa saya memiliki satu karakter meskipun sudah tidak punya suami, tetapi di dalam membesarkan anaknya yaitu Junot, Hamid, tetap dengan perasaan yang, dengan jiwa yang tegar. Asia, Mak Asia itu ibu dari Zainab. Biasalah ibu selalu, saya kira ibu di mana-mana selalu berusaha untuk menginginkan anak, untuk anaknya yang terbaik gitu kan. Ini peran saya, namanya Rustam. Rustam ini tokohnya ya agak kontroversi lah, kadang baik, kadang gimana. Yang jelas dia di sini menarik sih sebenarnya tokoh ini. Kenapa? Karena dia bersentuhan dengan semua karakter yang ada di sini. Bagus sekali ya, dibandingkan dengan bukunya yang pernah saya baca ketika saya siswa sekolah rakyat pada waktu itu. Ini Romeo dan Julietnya ala Islam yang digubah oleh Buya Hamka. Aku ingin naik haji, Nak. Jika kelak impian kau akan terwujud, kutitipkan doaku bersamamu. Aku tahu kamu mencintai Jaina. Apa itu salah, Mak? Mas takkan setara dengan Loyang, dan Sutra tak sebangsa dengan benar. Semua orang sedang disuruh karena kemarin sore dia melakukan hal yang tak pantas kepada kita. Berapa, Raden? Amit akan menjalani hukuman
dibuang keluar kampung. Untuk melewati badai, kita harus terus berjalan. Hanya ada dua hal yang harus terus kita bawa. Keyakinan dan cinta.